Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dapat bergabung di grup Camp Salawat dan berkumpul dengan para ahli salawat, yaitu orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Umi Azkah dari Indonesia. Kegiatan saya saat ini adalah ibu rumah tangga. Sudah berapa lama bergabung di Camp Salawat? Alhamdulillah, saya sudah hampir 1 tahun bergabung di Camp Salawat. Berapa jumlah salawat hariannya sekarang? Alhamdulillah, jumlah salawat harian saya sudah mencapai 50.000 salawat setiap harinya. Salawat apa yang dibaca? Salawat yang saya baca adalah salawat panjang dan salawat pendek seperti yang telah Gurunda Haji Dini Afrianto telah ajarkan. Yang salawat pendek ini seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tarik nafas, jeda, kita lengkapi dengan wa alihi wa sahbihi wa sallim, dan itu dibaca sebanyak-banyaknya. Lalu, apa rahasia atau trik agar dapat sholawat lebih dari 10.000? Triknya adalah kembali lagi niat yang kuat dan dapat memanage waktu. Karena kita tahu dan paham pastinya kesibukan kita masing-masing. Misalnya, ketika saya melihat akan banyak pekerjaan di siang hari, maka saya akan kejar target harian sholawat saya di malam hari, dan begitu sebaliknya. Lalu, apa tips yang ingin diberikan pada sahabat di grup ini? Tipsnya adalah jaga keistiqomahan dalam bersolawat. Meski kita semuanya paham dan tahu bahwasannya istiqomah itu terasa berat sekali, namun istiqomah itu sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Terlebih ini adalah istiqomah dalam kebaikan. Lalu trik berikutnya adalah ikut dan share solawat harian kita dalam grup Camp Solawat, baik itu WhatsApp atau Telegram, untuk memotivasi diri kita agar terus bersolawat dan selalu ingin menambah jumlah solawat harian kita. Dan kemudian terus-menerus dalam melihat tontonan-tontonan atau mendengarkan motivasi-motivasi bersolawat dari para guru-guru tercinta kita. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.